Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Kali ini aku mau membuat mie rebus bakso. Bahan-bahannya teman-teman, kecap, saus, sambal, bakso, daun seledri, daun bawang, bawang merah, bawang putih, mie kering, bumbu kuah bakso, garam, bawang putih, dan minyak goreng. Pertama-tama kita rebus mie-nya. Kita haluskan bumbunya dan kita potong sayurannya. Lalu kita goreng bawang merahnya. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya, kita goreng bumbu yang telah kita haluskan dengan sedikit minyak. Setelah berbau harum, kita angkat. Siapkan panci, panaskan air kira-kira 1,5 liter hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bumbu yang sudah kita sangrai tadi ke dalam air yang telah mendidih. Masukkan juga baksonya. Kemudian daun bawangnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe dengan menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten video aku selanjutnya yang insya Allah bermanfaat, dan share ke teman-teman, saudara-saudara, atau ke aplikasi yang kita miliki. Masukkan juga bumbu kuah baksonya. Selanjutnya, masukkan mie-nya, lalu kita aduk-aduk. Setelah mendidih, tuang ke dalam mangkok dan siap untuk dihidangkan. Tambahkan bawang goreng. Mie rebus bakso siap dinikmati. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.